Pada safari Ramadan pertama jajaran pemerintah Kabupaten Tabalong dilaksanakan bersama masyarakat Kecamatan Haruai dan Bintang Ara. Safari Ramadan merupakan agenda tahunan Pemkab Tabalong berbuka puasa bersama masyarakat untuk mempererat tali silaturahmi. Dalam kesempatan ini, pelaksana tugas Bupati Tabalong Haji Sony Alfianur dalam sambutannya mengatakan, seiring terjadi kejadian teror di daerah lain beberapa waktu lalu, masyarakat diminta untuk memperkuat rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Izinkan kami dari Pemkab Tabalong juga mengimbau kepada kita semua, khususnya di Kecamatan Haruai dan Bintang Ara, mari kita pererat, perkokoh persatuan kita, terutama di lingkungan kita yang paling kecil. Insiden yang menanda Mabes Depok, kemudian Jawa Timur, dan terakhir yang terjadi di Mabes Riau terulang di tempat kita. Selain itu, Sony juga mengharapkan selama bulan Ramadan masyarakat dapat mengaktif kembali sistem penjagaan Siskamling guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Muhammad Aditya, TV Tabalong, melaporkan.